warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan Mandua Yogyakarta. Salam kenal, saya Rina Ruwanti, Kepala Perpustakaan Mandua Yogyakarta. Hari ini kita akan berkenalan lebih dalam dengan Perpustakaan Mandua Yogyakarta. Mari silakan masuk Perpustakaan Mandua Yogyakarta. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian tetapi secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Perpustakaan Mandua Yogyakarta menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kelebihan Perpustakaan Mandua Yogyakarta. Ketahui bahwa Mandua Yogyakarta memiliki perpustakaan yang luar biasa. Kelengkapan administrasi, kelengkapan SDM yang ada kepala perpustakaan, perpustakawan, dan tenaga administrasi yang akan melayani prima kepada semua siapapun yang masuk di Perpustakaan Mandua Yogyakarta. Ada pun program-program yang telah dirintis dalam literasi dengan mengembangkan perpustakaan di mana-mana ada di Mandua Yogyakarta, seperti konter-konter yang ada, kemudian di kelas-kelas ada 24 tempat perpustakaan yang ada di kelas-kelas, dan disiapkan lemari yang cukup representatif untuk menyimpan buku. Jadi anak-anak lebih leluasa dalam rangka literasi baca anak di kelas masing-masing. Di samping itu ada juga tempat untuk perpustakaan juga. Anak manakala senang membaca tidak ada buku yang tersedia. Bahkan yang sangat luar biasa di masa pandemi ini ada beberapa anak yang tidak bisa diterima data. Kami menyiapkan tenaga administrasi yang luar biasa untuk pengiriman buku. Namanya buku Naibu. Ya, itulah program kami. Bahkan kita kirim dengan ongkos yang sangat terjangkau, sangat murah, sehingga buku-buku paket yang seharusnya dibaca di madrasah bisa dibaca di rumah. Silakan hadir dan hubungi wisatawan yang ada di Mandua Yogyakarta. Tunggu apa lagi? Kami tunggu di Perpustakaan Mandua Yogyakarta.